Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberi pembekalan dan melepas keberangkatan 10 kadet mahasiswa Universitas Pertahanan ke Uni Emirat Arab. Mereka akan menempuh pendidikan di Rabdan Academy untuk mendalami ilmu pertahanan, keamanan, dan intelijen. Selain modernisasi alutsista dan penguatan postur TNI, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pertahanan juga menjadi fokus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kepeduliannya terhadap pendidikan tidak diragukan lagi. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga yang mendirikan strata 1 di Universitas Pertahanan sejak menjabat sebagai Menteri. Kini para kadet mahasiswa Universitas Pertahanan membuktikan kemampuan dan keahliannya masing-masing. 10 kadet tingkat 3 atau semester 6 dengan pangkat Sersan Mayor 2 kadet dari Fakultas Teknik Militer dan Fakultas MIPA Militer ini dipersiapkan untuk menempuh pendidikan di Rabdan Academy Uni Emirat Arab. Selama pendidikan mereka akan mempelajari berbagai ilmu, diantaranya pertahanan, keamanan, dan intelijen. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan para kadet untuk melaksanakan tugas belajar dengan baik dan menjadi duta bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.